Para pegiat sosial di Kecamatan Balung Jember Senin sore kompak bergerak membagikan sembako khusus warga miskin. Pembagian sembako ini difokuskan di sekitar tempat pembuangan sampah akhir yang berada di Desa Balung Lor, Kecamatan Balung. Aksi sosial peduli warga kurang mampu ini juga diprakarsai oleh Kepolisian Sektor Balung dan Koramil Balung dengan dukungan penuh dari Pusat Pertokoan Dira Shopping Center dan Lariso Balung. Pembagian diberikan secara langsung dengan pola door-to-door atau dari rumah ke rumah. Belum berakhirnya pandemi COVID-19 hingga saat ini menjadi perhatian agar bisa berbagi, terlebih saat momentum Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.